Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat budaya, hari ini saya akan menceritakan tentang kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Musirawas, yaitu rejung. Namun, sebelum membahas mengenai rejung, saya akan memberitahukan bahwa Kabupaten Musirawas merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai 14 kecamatan, 13 kelurahan, dan 186 desa. Rejung adalah sastra tutur yang digunakan oleh para nenek moyang pada zaman dahulu dalam menyampaikan suatu cerita atau sebagai penyambung kata pada acara ritual adat, acara adat, baik di acara persedekahan, adat perkawinan, dan lain sebagainya. Sama-sama di sini sudah ada narasumber perejung Kabupaten Musirawas, Bapak Ciwan. Jadi Pak Ciwan, bagaimana rejung di Musirawas itu bisa sampai sekarang bertahan? Perejung Musirawas saya bertahan, saya pegang dan saya melatih. Semoga rejung Kabupaten Musirawas tidak punah. Oke, biasanya Pak, rejung ini ditampilkan pada saat apa? Ditampilkan di saat waktu orang mau mengantin dan di malam buge, acara bujang dehe. Perejung itu mengikat seperti zaman dulu, kalau mereka kan ba cewek dulu perida. Nah, jadi kata-kata kalau kita mau kenal dengan cewek itu larjunga ya. Alangkah lurus batang manggis itu ndak ketebang kiri kanan. Alangkah bagus cewek itu ndak uncal sabut tangan. Sabut tangan kan diuncal, nah disambut dehe itu atau cewek yang mereka di perkenalan. Sampai BBC Bapak Tun berjung sampai mengikat. Seiring berjalannya waktu, rejung atau berejung pada saat zaman sekarang, berejung masih tetap dilestarikan loh dan dipakai oleh masyarakat yang menggunakan dialek Sindang. Nah, pada petang kak, duduk di rumah buge kak, di rumah kiai temenggung, ade sengaja ngundi rasan, dirasan dari to antara dua bujang dan lehe. Dalam penyampaiannya, rejung biasanya dibawakan oleh satu atau dua orang, diiringi oleh alunan dan iringan musik tradisional, yaitu kerobong 12 dan juga gong. Ya sahabat, adapun isi cerita dari rejung ini adalah tentang adat istiadat perkawinan yang diumpamakan sebagai penghantar kata dan juga biasanya untuk menyampaikan cerita-cerita rakyat yang pernah ada dengan tujuan memberikan dan menyampaikan pesan moral kepada yang mendengarkan. Nah sahabat, rejung ini adalah salah satu contoh rejung yang digunakan pada saat adat perkawinan
yang ada di Kabupaten Musirawas, terutama di Kecamatan Muara Beliti dan Kecamatan Tiang Pungpung Kepungut yang menggunakan dialek Sindang. Oh iya sahabat, sekarang saya sudah bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musirawas, Bapak Samsul Joko Karyono, Sarjana Hukum. Bapak, menurut Bapak, rejung itu apa sih? Rejung adalah adat istiadat suatu tata hukum di masyarakat kami, Kabupaten Musirawas, di dalam acara pernikahan dan bersedekahan di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Mengapa harus dilestarikan, Bapak? Rejung dilestarikan telah menjadi warisan budaya tak benda di Kabupaten Musirawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Sebagai informasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musirawas, rejung telah dipatenkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2016 di Jakarta sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Nah sahabat, cukup sampai di sini dulu ya informasi tentang kesenian tradisional rejung Musirawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.